Belum dapat dipastikan Datuk Seri Najib menuju ke penjara Sungai Buloh atau Kajang. Bagaimanapun, menurut wartawan kami di Sungai Buloh, tiada lagi pergerakan kenderaan dilihat membawa bekas Perdana Menteri itu menuju ke sana. Bagi mengetahui perkembangannya, kita terus sahaja bersama Juliana Syarin. Ya, Zara, seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di pekarangan penjara Sungai Buloh yang mana saya telah pun tiba di sini sejak jam 5.30 petang tadi. Apa yang dapat saya kongsikan ataupun maklumkan bahawa daripada pemerhatian tadi saya, tiada kenderaan yang dipercayai membawa Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak tiba di sini. Dan bukan saya saja, ada juga media lain daripada agensi media tempatan dan juga antarabangsa yang berkampung di sini sejak pagi tadi lagi, walaupun ketika itu belum ada keputusan lagi. Dan saya juga dimaklumkan bahawa menurut sumber, kenderaan ataupun yang membawa bekas Perdana Menteri itu telah pun tiba di penjara Kajang jam 6.30 petang tadi. Itu belum dapat saya pastikan, tapi itu menurut sumber. Dan daripada Facebook BM Coms juga memaklumkan bahawa Datuk Seri Najib dibawa ke penjara Kajang sebagai transit ataupun sementara, mungkin untuk tujuan dokumentasi, dan mungkin juga akhirnya akan dibawa juga ke penjara Sungai Buloh ini. Apapun perkembangannya akan saya bawakan kemudian. Ketika ini di sini hujan, namun tadi ramai petugas media yang berkumpul di sini, namun ketika ini mereka yang ada ketika ini hanyalah adik-adik, mungkin juga anak petugas penjara Sungai Buloh ini. Mereka, petugas media yang lain masih berada di sini. Mungkin mereka pergi ke gerai-gerai yang berhampiran di hadapan ini, mungkin untuk solat, untuk makan. Namun kami tetap berada di sini sehingga ada perkembangan baru. Media Prima juga ada menghantar wakil wartawan Wan Zairul yang berada di penjara Kajang. Lagi maklumat lanjut akan kami bawakan kemudian. Saya kira itu dahulu. Kembali semula bersama Zarif. Terima kasih, Juliana.